Perlawanan yang terakhir untuk hari ini, hari yang kedua dalam minggu yang kelima. Perlawanan yang ke-53 secara keseluruhannya. PDRM Defenders kali ini adalah host kepada Penang Black Panthers. Kosong, kosong. Tekong kebangsaan, tekong negara. Standby. Itu dia. Bukanlah laju sangat. Cukup untuk memberikan mata. Kedua-dua killer hari ini adalah killer gulung. Yeah. Kalau ikutkan libasan daripada Aiman tu, libasan hanya pukulan kali ke atas blocker Kita dapat situ ya. Bangkal nama dah sama ni Syaril. Bangkal nama saya tak nak sebut lah itu. Saya sebut Aiman dengan Aiman ni. Dua mata untuk Penang Black Panthers. Syami terkenal dengan servis power dia. Makanan kala Zarif pula servis variasi. Variasi ya. Ada perbezaan kedua-dua tekong. Oh, satu poin berjaya dikutip di situ oleh Syami Husin. Anggota Frontliners yang bertugas di apa Sepang. Dia gunakan kekuatan separuh badannya juga di situ, coach. Ya, betul. Oh, batal di situ. Itu yang saya katakan tadi tu. Berasi servis. Lebih pada sasaran. Kita perhatikan Zarif. Mencari sasaran satu di situ. 60 kilometer sejam. Zarif. Dah dapat. Zarif menghulurkan kakinya. Tukar sepak. Tiga poin berjaya diperolehi oleh PDRM Defenders. Oh, menarik game ni. Pada peringkat awal, kita harapkan ianya berterusan. Perlawanan yang terakhir hari ini. Zarif membantu. Wow. Blocking yang baik. Saya rasa Aiman tadi dia penghujung tu dia tukar menjadi tapping, coach. Yeah. Instead of dia libas terus. Yeah, betul. Betul. Oh, cantik. Sasaran tujuh. Betul-betul jatuh di penjuru dia. Di belakang Zul Husni. Yep. Bijak. Saudara Kamil Faizul cekap untuk melihat keadaan blocker yang melakukan hadangan dan kakinya di apa yang dipersembahkan oleh kedua regu. Zul Husni dengan hanya ketinggian 155 cm saja. Baik lambungan daripada Aiman Hafizi. Baik. Hafizi Razak berjaya untuk melakukan lipasan. Kalau ikutkan blocking daripada Aiman tu dah betul. Betul lah, tetapi Hafizi cepat kali ke arah badan Aiman di situ belakang Aiman. Syami. Kita harapkan lebih konsisten. Apa yang saya nampak balingan daripada Hafizi tadi itu ada kemungkinan tak berapa sampai, tetapi Syami perlu move body dia ke depan lagi cepat ni. Sebelas, lima belas.
Oh. Tak sempat untuk Zul Husni mengelak. Itu betul-betul tepat ke arah 69 badan. 69 km. Dia ada kemungkinan teragak-agak. Dia antara nak ambil kaki ataupun kepala. Satu lagi libasan dari Afizi lebih berjaya. So, dia sudah berjaya untuk melakukan 7 spike winner dalam game ini. Masih lagi boleh. Masih boleh. No problem. Sekali lagi, sara diri yang baik daripada Aiman. Walaupun postball daripada Zosni ini agak rapat dengan badan beliau. Tapi okay, beliau mampu melakukan apungan sendiri. Tekong, 12. 14-18. Oh. Apa yang dimasukkan dengan cepat tu, coach? Apakah bola tu tak sampai ke macam mana? Dia kadang-kadang bila kita nak kontak bola ni, macam body dia tu kalau terlampau jatuh nak pun tak boleh juga ya. Tapi move tu nak kena kesesuaian dengan bola tersebut ya. Okey. Itulah yang menjadi sedikit sukaran. Dia bermula daripada kesilapan Aimin membuat hantaran bola yang hantaran daripada Aimin tu jauh hampir di bulatan tekong tu yang membuatkan Afizi sukar untuk melakukan rejaman. Mata akhir di sini berpihak kepada Penang. Pertarungan kepala lawan blocking. Fizi menang. Oh, laju. 60 km sejam tapi sayang. Sasaran tu dah boleh dikatakan hampir tepat dia. Di penjuru di side 7 dia. Tapi sayang agak tersasar di situ. So sekarang ni Syami boleh tak konsisten 3 servis berturut-turut? 16 mata akhir 20. Wah, sayang. Itulah dia. Kemenangan berpihak kepada Penang Black Panthers akibat daripada kesilapan yang dilakukan oleh Syami, iaitu untuk serve out kegagalan beliau 6 kali dalam game yang pertama ini. Set pertama, Penang Black Panthers menang 21-16. Rehat 2 minit. Kerana pemain tekong baru yang dibawa masuk di sini, Nakib Zabar. Ini tekong muda yang ini. Oh, 18 tahun juga umurnya. So PZ sorang lah jadi. Bola tu terlalu tinggi ke ataupun bola itu di segi timing pukulan Noah PZ tu nak lari di situ . Kalau ikutkan itulah dia. Dia bola tu dah jatuh . Tak tepat. Tak jadi apalah. Oh, dia tukar. Dia tukar. Mata PDR di Izzy macam terganggu dengan sedikit kecederaan. Kali ini melakukan pukulan backstroke pula. Memang Afizi mampu melakukan kedua-dua cara rejaman. Satu sama.
Ya, tak dapat. Oh, baik. Inilah kelebihan untuk pemain muda ini. Kita lihat, tengok bola tinggi. Dia tengok dulu bola tu dan lihat bagaimana dia melenting tinggi. Dia punya kaki dia betul-betul tegak. Tegak. Nampak macam keluar. Terus ni naikkan bola tinggi. Okey, ada sentuhan. Aiman berani juga untuk melakukan libasan gulung, coach, walaupun bola itu begitu hampir dengan jaring, coach. Ya. Dia kalau ikut-ikutan tak seberapa rapat sangat, tapi disebabkan body dia tu dah mengering ke situ, itu yang agak dia mudah untuk melakukan rejaman di situ. Dibantu oleh Zarif. Oh. Cantik rejaman daripada Aimin tu. Kalau ikut-ikutkan, saya rasa bola ni taklah seberapa Aiman, tak walaupun tak seberapa tinggi sangat mampu melakukan rejaman di atas bloker. Berjaring. Satu poin berjaya diperolehi di situ oleh Ridaudin. Walaupun hantaran daripada Aimin agak rapat, tetapi Ridaudin hanya placing di atas bloker. Tindakan pantas dari Ridaudin tadi. Oh, cantik. Manjunam. So, Ridaudin telah berjaya untuk menyumbangkan pungutan mata yang penting ketika ini untuk merapatkan kedudukan. Hakikatnya masih lagi jauh ketinggalan. Oh, silap lagi dari Zulusni. Tetapi kesilapan dari si adik tertanduk kuat ke depan. Kali yang kedua, libasan backstroke. Oh, baik. Kena kepada badan Ridaudin. 18-12 untuk Pinang Black Panthers. Sekarang dah rapat, coach. Makin rapat ni. Oh, itu dia. 19-15. Akhirnya dapat juga. Lihat di double shots dia. Masih ada lagi dalam permainan dan gulungan si adik pula. Abang tak percaya. Ini sudah lebih melawan Toki. Kita lihat. Giliran dia pula untuk melakukan libasan. Dia ada senjata dia. Dia ada senjata juga. 16-19. Peluang. Naik tinggi. Alamak, jauh sangat. Jauh sangat. Mata akhir untuk Penang Black Panthers. Kena belakang Ridaudin. Teknik badik dari Nakib. Tapi bola tu entah ke mana perginya. So, match point. Sama ada Zarif dapat ace yang ke 7
ataupun sangkut. Kali yang ke berapa? Ketiga. Itu dia kemenangannya diperolehi selepas kesilapan dan salah faham antara Nakib Jabar dengan Ridaudin Ghani. So 21-16, 21-17 dalam masa berapa ni? 51 minit saja coach. Ya. Yeah. Kalau ikutkan senyum lebar coach betul. Kita ni dia tengok persembahan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain muda. Sedap sebut nombor 7 malam ni. Spike winner ada 21 dan juga 17. Block winner 4 kali yang berjaya diperoleh oleh Aiman. Dan kemudiannya errors pun banyak juga di situ, ada 28 secara keseluruhan.